Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Hamdan kathiran tayyuban Buarkan fih kama yuhibbu rabbu wa yardha Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'la Jamaah yang dirimati Allah Kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang banyak, pada hari ini kita bisa bertemu di subuh yang pertama di bulan Ramadan, di mana dua tahun lalu kita tidak melaksanakan ibadah di masjid. Kemudian, di tahun lalu kita beribadah, tapi ada pembatasan, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah di tahun ini kita bisa beribadah dengan lebih baik lagi. Ya. dan kita dipertemukan oleh Allah taala di dalam bulan Ramadan ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita semuanya dengan beribadah di dalamnya. Pada kesempatan hari ini <coughs> sampai kurang lebih 20 hari ke depan kita akan bahas dua kitab ulama insya Allah yaitu hadis arba'in nawawiyah yang ditulis oleh alimam An al nawawi dan juga al-qidah al-aqidah al, al, al yang ditulis oleh syekhul islam ibn taymiyah rahimahullah ta'ala teman-teman yang dirahmati Allah karena kajian ini adalah kajian subuh tantangannya adalah ngantuk jadi kalau teman-teman mulai merasa mengantuk, ya lakukanlah sesuatu yang bisa menghilangkan kantuknya. Dan kami nasihatkan juga untuk kalau di malam hari setelah selesai tarawih agar bisa langsung pulang supaya tidak bergadang. Ya. Teman-teman semua yang belum punya pensil, ini saya kasih pinjam. Siapa tahu yang mau pinjam, ambil. Tapi nanti dibalikin ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah. Kita akan mulai dengan membahas Hadis Arba'in. Yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al rahimahullahu taala. Beberapa hal yang perlu saya beritahu, yang saya informasikan di awal-awal kajian ini. Pertama, semua faedah yang akan saya sebutkan adalah Saya ambil dari syarah Al-Arba'in an Al nawawiyah karya Asyik Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Jadi nanti teman-teman, kalau suatu ketika teman-teman ingin menukil hadis ini, misalnya ditanya oleh temannya, ini maksudnya hadisnya gimana ya? Nah teman-teman boleh mengatakan, Syekh Uthaymin mengatakan dalam syarahnya, dan jangan menukil ini kata Ustadz Muflid di salah satu kajian subuh jadi tidak perlu lompat ke Ustadz pengajarnya tapi langsung lompat ke pensyarahnya jadi teman-teman punya ilmu yang lebih kuat dari sisi faedah-faedah hadisnya, karena rujukannya adalah salah satu ulama senior di abad ini yaitu Asyikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala Sejujurnya saya kemarin ya, beberapa minggu lalu mulai coba dengarkan caranya siapa ya gitu. Mulai dari yang bahasa Arab sampai bahasa Indonesia. Tapi setelah didengarkan semua, wah ini ribet nih. Ngambil dari sini, ngambil dari sini, terlalu banyak. Nanti malah sayangnya juga terlalu banyak referensi, malah terlalu. Kalau terlalu banyak referensi nanti terlalu besar ininya, terlalu luas pembahasannya. Jadi saya membatasi syarahnya hanya dari Syekh Uthaymin saja. Jadi nanti teman-teman juga nggak bingung ini faidah dari siapa. Ya. Langsung saja ini faidah Syekh Uthaymin semua. Itu satu. Yang kedua, biografi penulis dan pencarah tidak akan saya sebutkan di dalam kajian ini teman-teman bisa jadikan itu sebagai ibadah tambahan saat berpuasa, mungkin di siang hari, buka-buka ya, uh, handphone. Oh iya, ada kajian yang saya belum dengar Imam Nawawi itu siapa, Syekh Mustaimin itu siapa. Nah teman-teman bisa melihat di internet biografi keduanya. Ketiga, hadis arba'in itu adalah hadis yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi yang merupakan jawami'ul kalim Nabi. Ada yang namanya jawami'ul kalim. Sebagaimana kata Nabi SAW, jawami al kalim. Aku dianugerahkan oleh Allah jawami'ul kalim. Yaitu kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang kalimatnya pendek-pendek tapi isinya padat. Pendek-pendek ya kalimatnya tapi begitu padat. Ini anugerah dari Allah taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika dia dikumpulkan di dalam satu buku seperti ini hadis arbain tentu kalau mau digali atau disyarah ditafsirkan maka nanti faedahnya begitu banyak. Karena kemungkinan fawaid yang kita bisa dapatkan dari hadis ini begitu banyak. Sementara durasi pelajaran kita hanya 20 hari untuk dua buku. Saya targetkan hadis arba'in harusnya tamat maksimal 10 hari. Kan 20 hari untuk dua buku, berarti maksimal hadis arba'in harusnya cuma 10 hari. Nah, sementara yang mau kita bahas ini Jawa al Kalim. Maka saya coba untuk me apa ya, mengatur bagaimana caranya agar faidah yang ada di dalam hadis ini bisa tercapai Ya, dengan maksimal tapi dengan waktu yang sangat pendek maka saya sarankan teman-teman yang dirahmati Allah untuk tidak usah terlalu banyak mencatat ini kayak bukan kayak kita kajian mingguan hari-hari yang tidak ada batasnya gitu ya karena ini berbatas waktu maka faidah yang <tuh> maka faidah yang saya sebutkan tidak perlu dicatat semua Bahkan ada sebagian yang teman-teman cukup untuk menyerapnya dengan cara sekedar menyimak atau mendengar saja. Kalau terlalu banyak yang dicatat nanti menghabiskan waktu. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah. Dalam membahas sebuah hadis Ada beberapa metode yang dilakukan oleh sebagian da'i. Ada yang pertama dia bedah setiap kata-katanya. Sampai-sampai kata-kata yang tidak perlu dibedah, dibedah juga. Misalnya ketemu kata bahagia. Bahagia itu pun disyarah lagi. Bahagia itu adalah padahal sebenarnya bahagia kita sudah sama paham. Ya enggak? Jadi dibedah seluruh katanya. Itu metode pertama. Kekurangannya metode ini adalah terlalu panjang lebar dalam perinciannya. Metode yang kedua tidak membedah kata, tapi langsung menyebutkan faidah faidah. Hadis ini manfaatnya apa saja? Lalu digali sampai sedetail-detailnya. Kelebihan, kelebihan dari metode ini adalah uh, bisa mendapatkan faidah sebanyak mungkin, tapi kekurangannya adalah faidah yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, jadinya uh, semakin meluaskan pembahasan. Yang mau saya tempuh di dalam pelajaran ini cuma uh, menggabungkan kedua metode tersebut tapi dengan berusaha untuk memadatkan materinya. Ada bagian yang akan saya bedah kata per kata. Ada bagian yang langsung fawaidnya saja. Jadi nanti teman-teman yang dirahmati Allah kalau saya bilang coba tandai kata al-a'mal. Tandai kata an-niyat. Nanti teman-teman bisa menandainya. Boleh dikasih stabilo, boleh dilingkari, boleh dikasih angka, terserah. Ya, ada pun yang saya suruh untuk lingkari atau saya suruh tandai, itu menunjukkan bahwa di dalam hadis ini bagian itulah yang sangat penting untuk dipahami. Nah, mungkin ini pengantarnya. <tuh> Dan untuk memudahkan pembahasan, saya akan membacakan Arabnya hadis ini dengan sepenggal-sepenggal. Kemudian setiap penggalannya akan dibantu diterjemahkan oleh pembaca. Dan nanti di bagian-bagian yang teman-teman saya katakan tandai, nanti langsung ditandai pakai pena, pensil, atau stabilo. Mari kita bahas mulai dari hadis pertama. Al hadits awal Hadits pertama An Amirul Mukminin Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar ibn al Khattabi radhiyallahu anhu Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innamal a'malu binniyat Sesungguhnya amalan-amalan itu hanya tergantung niat-niat. Wa -niat. inna manawa. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ila Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man hijratuhu dunya Barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin diraihnya. Awi mra'atin yang atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, ila ilai. maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Teman-teman bisa tandai, nanti langsung saya jelaskan. Tandai pada kata "Amirul Mukminin". Terserah yang mau ditandai, Arabnya kah, Indonesianya kah? Ada kata "Amirul Mukminin". Hal ini dikarenakan Umar ibnu Khattab adalah salah satu dari khalifah Nabi. Dia khalifah kedua setelah Abu Bakar. Di mana Abu Bakar menunjuknya sebagai penggantinya. Jadi nggak ada pemilunya. Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Tandai pada perkataan Sami'atu. Aku mendengar. Berarti Umar bukan menukil dari orang lain, tapi dia dengar langsung dengan telinganya sendiri. Dan ini semakin memperkuat penukilan. Sebagaimana kalau ada seorang ustadz mengatakan, saya mendengar dari Syekh Salih bin Fauzan dan saya dengar dengan telinga saya sendiri, itu menunjukkan bahwa beliau mendengar langsung di majelisnya dan bukan mendengar dari orang lain lalu dia nukil kembali tandai pada perkataan innama innama itu artinya pembatasan memberikan faedah pembatasan al a'mal amal-amal itu mencakup amal maupun maaf anggota badan perbuatan anggota badan maupun ucapan lisan Begitu juga pekerjaan hati, bin niat, niat itu ditandai, niat itu artinya maksud hati untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian tandai pada perkataan, eh, maaf berarti kalau kita terjemahkan bagaimana secara lugas sesungguhnya amal-amal baik amal itu pekerjaan hati maupun ucapan lisan maupun perbuatan anggota badan itu semua hanyalah dibatasi ganjarannya sesuai dengan maksud hati mengerjakannya kemudian perkataan Nabi saw setiap orang akan diganjar sesuai dengan yang dia niatkan. Maksudnya adalah, setiap kita satu dengan yang lainnya bisa saja berbeda-beda pahalanya. Seperti subuh hari ini kita sholat, dan subuh hari ini kita kajian, satu, di, satu dari kita, setiap dari kita itu pahalanya bisa jadi beda-beda, tergantung niatnya. Bisa jadi ada yang niatnya memang saya mau tamatkan buku ini. Karena ingin meraih pahala Ada yang niatnya adalah Kebetulan ini hari ahad Karena hari ahad jadi libur kerja Jadi saya mau kajian ya. Maka Allah akan mengganjarkan setiap dari kita Dari apa yang kita kerjakan Pada subuh hari ini pun berbeda-beda Tandai pada perkataan hijrah Atau hijroh Hijroh tuhu hijrah itu artinya Pindah kalau dalam konteksnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pindah ini maksudnya adalah pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, sebagaimana orang-orang di zaman dahulu mereka pindah dari Mekah ke Madinah. Adapun kita di zaman sekarang, hijrah itu lebih banyak diidentikan bukan pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, tapi lebih ke arah perpindahan status diri. Dari Muslim yang tadinya kurang baik berubah menjadi seorang Muslim yang lebih baik dari sisi agamanya. Ya. Tandai pada perkataan ilallahi wa rasuli hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ini artinya ada hijrah atau semua ibadah yang dikerjakan dengan tujuan untuk meraih pahala dari Allah Ta'ala dan untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tandai juga pada perkataan Nabi Sallallahu Wasallam, Ila maha jaro ilaih, Ila maha jaru ilaih, yaitu apa terjemahnya? Maka hijrahnya adalah untuk sesuatu yang dicarinya, atau yang dia hijrah kepadanya, coba lihat bukunya kecil di sini diterjemahkan, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya itu, kata Syekh Huzaimin. Kalau kita lihat tadi Nabi mengatakan barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya lalu diulang maka dia mendapatkan pahala untuk seperti orang yang hijrah untuk Allah untuk Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa hijrah yang diker, yang dikerjakan untuk Allah dan Rasulnya itu ada keagungan khusus. Beda halnya ketika disebutkan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dikejarnya atau wanita yang ingin dinikahinya waktu pembicaranya adalah untuk perempuan dan dunia nabi tidak mengulang maka hijrahnya adalah untuk perempuan dan dunia yang dikejarnya nabi hanya langsung mengatakan maka dia hanya mendapatkan sebagaimana yang diniatkannya bisa dipahami untuk Allah dan rasulnya diulang Allah dan rasulnya untuk wanita dan dunia nabi tidak bilang wanita dan dunia tapi langsung dikatakan untuk apa yang dicarinya itu. Kata Syekh ini menunjukkan bahwa siapa yang melakukan sebuah amal untuk dunia atau untuk wanita sebagaimana ada yang hijrah demikian, maka ini menunjukkan kerendahan niatnya di sisi Allah Ta'ala. coba tuh. Berarti kalau kita terjemahkan dengan lebih lempeng, mari teman-teman kita ulang. Setelah tadi kita bedah kata per kata, mari kita baca terjemahannya seperti kita juga menafsirkan kata perkatanya Dari Amirul Mukminin Abu Hafaz Umar Ibn Khattab yang beliau adalah seorang Khalifah Nabi yang diangkat dengan penunjukan Umar kepada dirinya, dia bercerita bahwa dia mendengar langsung dari Nabi dan dia tidak mendengarkan dari orang lain. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya amal itu, apakah yang dikerjakan oleh anggota badannya, ataukah yang diucapkan oleh lisannya, atau yang ada di dalam hatinya, itu semua dibatasi pahalanya sesuai dengan yang dimaksudkan oleh hatinya." maka setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan dan mereka diganjar berbeda-beda. Siapa yang niat hijrah atau pindah dari negeri kafir ke negeri Islam atau berubah menjadi orang yang lebih baik, itu adalah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diberikan pahala sebagaimana orang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka barang si dan barang siapa yang berniat untuk hijrah karena dunia yang dikejarnya atau wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya serendah itu. Hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Wallahu a'lam Bahwa jangan sampai kita beramal yang amalnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau kita puasa Ramadan. Dulu kita kecil, puasa Ramadannya karena disuruh orang tua. Kita puasa Ramadan karena takut tidak dikasih uang jajan. Kita puasa Ramadan karena malu nanti dilihat tetangga. Rasa kamu enggak malu nanti. Lalu kita puasa hanya karena rasa malu. Ya, maka ini adalah salah satu contoh beribadah bukan karena Allah dan Rasulnya. Nah, kita masuk ke hadis kedua yang dikenal dengan hadis Jibril. Baca, siap ya. Umar juga dari Umar semoga Allah juga dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah ketika kami sedang duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari y tala'a tiba-tiba muncul di hadapan kami rajulun syadidu bayadits tiyabi seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya syadidu sawadi syadidu sawadi sa'ri sya'ri sangat hitam rambutnya la yura 'alaihi asharu atharu as 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 safari tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh wala ya'rifuhu minna ahadun dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dia duduk kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi Lalu dia menyandarkan kedua lututnya kepada lutut beliau, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau. Ya. Pahanya, "Pahanya siapa? Paha beliau ini dikasih tanda. Pahanya paha siapa?" Jawabannya ada dua pendapat. Ada yang bilang dia letakkan tangannya di pahanya sendiri, dan ada juga yang mengatakan pahaknya Nabi. Waqal dan dia berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al Islamu Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah wa tuqimas engkau menegakkan salat wa tu'tiz menunaikan zakat wa tasuma ramadan berpuasa ramadan wa baita dan melaksanakan haji inista'ata ilaihi sabila jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana qala tak. Dia berkata, "Anda benar." Fa'ajiba فعج... lahu. Maka kami heran kepadanya. Yas'alu wa yusaddiqu. Dia bertanya kepada beliau dan dia sendiri yang membenarkan jawabannya. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Dia berkata, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Qala antu min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. sadaqta. Dia berkata, Anda benar. Kala faakhbirni anil ihsan. Dia berkata, lalu beritahukan kepadaku tentang ihsan. an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Beliau bersabda, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa takun tarahu fa Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu dia berkata lalu beritahukan kepadaku tentang hari kiamat qala mal mas'ulu anha beliau menjawab yang ditanya tentangnya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya qala an dia berkata maka beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya qala antalid amatu beliau menjawab yaitu beliau, yaitu bila wanita budak melahirkan majikannya. Dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, dan menggembala kambing saling berlomba meninggikan bangunan. Kemudian dia pergi. Dan aku berdiam menunggu beberapa lama. Kemudian beliau bertanya, Ya Umar, ada dari mana Wahai Umar, apakah kamu mengetahui siapa yang bertanya? Kultu Allahu wa, Allahu Rasuluhu a'lam. Aku katakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Beliau bersabda, dia itu Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Hadis ini Globalnya adalah suatu hari Nabi SAW duduk-duduk bersama para sahabat, kemudian datang seorang laki-laki yang dia merupakan jelmaan Jibril. Jelmaan Jibril ini datang dengan rambut yang sangat hitam, baju yang sangat putih, dan kalau orang di zaman dahulu, seorang musafir berada di tengah gurun, tentu kalau lagi safar, bajunya berdebu, rambutnya kering, kok ini rambutnya hitam. Bajunya tak berdebu. Berarti kan bukan musafir. Kalau dia bukan musafir, harusnya kita kenal dong. Tapi apa katanya? Tapi tak seorang pun dari kami yang kenal dia. Musafir bukan orang sini, bukan. Ya. Kalau anak sih, anak kampung sini. Apa bilang? Akam sih, ya. bukan anak kampung sini. Ya. Lalu dia duduk bersama Nabi SAW, lutut ketemu lutut tangan diletakkan di pahanya. Nyanyinya siapa? Ada dua pendapat. Ada yang bilang pahanya sendiri dan ada yang bilang di pahanya Nabi. Kalau Syekh Uthaymin lebih pilih pahanya sendiri. Syekh Salih bin Fauzan lebih pilih pahanya nyanyi Nabi. Tidak terlalu penting paha yang mana. Yang penting itu menunjukkan posisi duduknya. Lalu dia tanya tentang apa itu Islam. Dijawab Nabi tentang Islam itu dijawab dengan rukun Islam. Dan setelah dijawab, dia malah bilang apa? Kamu benar. Bikin kami bingung. Ini orang nanya tapi dia dia yang nanya dan dia yang bilang kamu benar. Ini mau ngetes Nabi atau bagaimana? Tapi memang dari awal kedatangannya itu membingungkan. Bukan Akamsi, tapi bukan juga Musafir. Ya. Ditanya lagi, kalau iman itu apa? Dijawab Nabi dengan enam rukun iman. Setelah itu, dia bilang, "Kamu benar." Kalau ihsan itu apa? Dijawab oleh Nabi dengan rukunnya ihsan. Dia tanya, "Kapan itu kiamat?" Nabi bilang, "Yang tanya, yang ditanya, tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Kalau begitu, tanda-tanda kiamat apa? Disebutkan oleh Nabi SAW, sebagai tandanya. Setelah itu, dia pergi. Setelah dia pergi orang masih tertegun ini orang siapa? Ya, lalu kemudian Nabi tanya tahukah Umar siapa itu tadi yang bertanya saya nggak tahu Allah dan Rasulnya lebih tahu maka dijawab siapa? Jibril salam Yang perlu ditandai adalah mulai dari perkataan hitam rambutnya putih bajunya. Tidak ada tanda musafir Tapi juga nggak ada yang kenal Kata Asyaf Taimin Ini semua adalah Tanda-tanda Atau ciri-ciri jelmaannya Jibril yang memang dia datang apa namanya sebagai orang asing sebagai orang asing ya di sini katakan min ahli al al huwa ya memang sengaja demikian dan ada seorang sahabat nabi yang dikatakan beliau mirip dengan yang jibril ini. Ada seorang sahabat nabi yang sebagian ulama mengatakan seperti dalam tafsir Ibnu kathir disebutkan sahabat nabi ini mirip dengan jibril yang datang kepada nabi dalam hadis ini. Ada yang tahu? Ya deh ya al-kalbi seorang sahabat nabi yang saking gantengnya banyak perempuan-perempuan yang suka ini apa bikin bikin syair tentang dihya Akhirnya oleh Umar di zamannya Umar dia disuruh gundul supaya kalau hilang rambutnya siapa tahu jadi agak jelekan. Ternyata bagi sebagian perempuan tambah ganteng. Makanya nah, ya. disuruh pakai cadar. Disuruh pakai cadar. Dan ada yang mengatakan dia disuruh pergi ke cari negeri yang lain atau kampung yang lain. Makanya sebagian teman-teman itu ada yang kasih nama anaknya dengan nama Dihya. Harapannya supaya seganteng Nah. Kemudian kata-kata ilan nabi. Hatta jalasa ilan nabi. Kata-kata jalasa ilan nabi. Dia duduk kepada nabi. Ini maksudnya adalah lutut dengan lutut nempel. Lutut dengan lutut nempel. Tandai pada perkataan As-salah Az-zakah as Oh, afwan Kurang Antashhada an Antashhada Alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kemudian as-salah Az-zakah as Antasuma ram Ramadhan Tahujjal, Bay tahujjal bayta Tahujjal Itu semua adalah lima rukun Islam. Apa saja lima rukun Islam, teman-teman? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya Rahmatullah. Kemudian tandai pada perkataan. Uh, uh, sodakta, sodakta, engkau benar. Yang perlu kita ketahui, kata-kata sodakta ya benar. Setelah bertanya, itu pada asalnya adalah bukan adabnya bertanya. Bertanya itu tujuan aslinya adalah untuk mengetahui ilmu, bukan untuk menguji. Makanya ketika Jibril ini mengatakan, "Ya, engkau benar." Kata Umar, "Fa'ajibna Maka kami juga heran sama orang ini. Masa dia yang tanya, dia juga yang membenarkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa pengingkaran para sahabat tentang orang yang nanya tapi menjawab. Ya. Eh, apa? Menanya tapi jawab. Nanya tapi seperti nggak pengen nanya, seperti saya dulu pernah di Namiro satu kali ada yang bertanya setelah bertanya dia bilang ah yang benar itu begini. Oh dia nanya dia juga yang bilang yang benar itu terus dia kasih jawaban sendiri. Ya. Kemudian tandai pada perkataan antuk minat Allah. Terus apa? kutub kemudian rusul kemudian apa teman-teman? yang akhir, terus? Oh, tadi malaikat wa malaikatihi belum disebutkan dan kodar itu menunjukkan enam rukun iman menunjukkan enam rukun iman apa saja? beriman kepada Allah kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Tandai pada perkataan as-saah. As-saah di situ kalau kita belajar bahasa Arab as-saah itu artinya jam. Tapi kalau kita baca hadis-hadis atau juga baca ayat-ayat Allah maka, bisa jadi kita dapati as-sa'ah itu maksudnya adalah hari kiamat. Tandai pada perkataan Mal anha alama yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang tanya. Ini menunjukkan bahwa kalau memang kita tidak lebih tahu daripada yang bertanya, maka kita bisa jawab dengan jawaban seperti ini. Ketika ditanya, Bro, kamu tahu nggak apa hukumnya um, zakat fitri dibayar setelah sholat idul fitri? Tapi udah janjian kita bayarnya nggak malam idul fitri, tapi kita bilang sama dia udah telepon duluan. Besok kamu sholat di mana? Aku sholat di dom. Ya udah kita ketemu di situ ya. Eh, yang penting kan sekarang aku udah ngomong, aku mau ngasih zakat fitrinya ke kamu. Tapi berasnya besok aja ya. Nah, kan yang penting udah dua step. Ya kan? Udah cok waktu. Tapi berasnya diterimanya besok. Itu sah atau tidak? Kita tidak tahu. Maka jangan jawab. Kalau tidak tahu, bisa bilang, ah, aku tidak lebih tahu dari kamu. Nanti kita cari aja ustadz yang tahu. Begitu. Kemudian tandai pada perkataan Antara al-hufat al al-ala kaki, telanjang, miskin, menggembalakan kambing. Ya itu adalah um, gambaran kemiskinan di zaman dahulu. Ya kalau di zaman sekarang kita tidak lihat orang miskin seperti itu. Maksud saya di Bali Papan kalau orang lihat orang miskin di depan rumahnya ada stiker di sini tinggal keluarga miskin tapi motornya dua handphonenya iPhone Baik. yang terakhir ada pada perkataan antumina Mina engkau beriman Ketika ditanya apa itu iman, lalu dijawab oleh Nabi Antumina Billahi wa malaikatihi dan seterusnya ini menunjukkan bahwa enam yang disebutkan oleh Nabi setelahnya adalah rukun iman yang kalau diingkari satu saja maka orangnya kafir keluar dari Islam Coba pinjam bukuan tuh Mari kita baca dari awal terjemahannya Hadis ini juga dirawatkan dari Umar Al-Khattab, radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada suatu hari ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulul, tiba-tiba datang Jibril. Dia menjelma seperti seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat padanya bekas safar, tapi nggak ada juga yang kenal dia. dia memang bikin kami bingung siapa dia. Kemudian dia hampiri Nabi dan lututnya nempel dengan lutut Nabi. Dia letakkan kedua tangannya di atas paha, entah pahanya, entah pahanya Nabi. Maka dia mengatakan, "Wahai Muhammad, apa itu Islam?" Dijawab oleh Nabi dengan lima rukun Islam. Setelah dijawab, malah dia bilang, "Ya, kamu benar." Maka kami heran kepadanya. Dia yang tanya, "Dia membenarkan orang ini kok kayak gak ada adabnya?" Harusnya kan orang kalau nanya, "Oh begitu ya?" Ini terjemahan bebas ya, setelah kita tadi bedah kata per kata. Maka dia mengatakan lagi, um, kalau iman itu apa? Maka dijawab oleh Nabi dengan lima rukun iman, yang kalau diingkari satu saja, maaf, berapa rukun? No. Maka dijawab oleh Nabi dengan, lima, dengan enam rukun iman, yang bila diingkari satu saja, maka orangnya kafir keluar dari Islam. Setelah dijawab, dia bilang lagi, "Oh ya, kamu benar. Kalau ihsan itu apa?" Oh ya, tadi saya belum jelaskan. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, seolah-olah kamu melihatnya, dan sudah jelas kita tidak mungkin bisa melihat Allah. Tapi kita harus yakin bahwasanya Allah melihat kita. Dia tanya, "Kalau kiamat itu kapan?" Dijawab oleh Nabi. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, karena memang Nabi sendiri juga tidak tahu kapan waktunya. Nabi hanya diberitahu oleh Allah, "Apa tandanya?" Ditanya, "Apa tanda-tandanya?" Coba dikasih catatan di situ, tanda-tanda saya tidak menjelaskan tadi. Tanda-tanda itu ada tiga, tanda-tanda kiamat itu ada tiga tadi disebutkan syaratnya. Tanda-tanda kiamat itu adalah satu tanda yang sudah lewat. Tanda yang sudah lewat. Dua tanda yang masih ada. Kalau tanda yang sudah lewat seperti wafatnya nabi. Tanda yang masih ada. Seperti banyaknya biduanita yang ketiga, tanda yang besar dan belum terjadi, seperti keluarnya dajjal, turunnya Nabi Isa, dan seterusnya. Oke, saya lanjut yang tadi ditanya, "Kalau begitu, apa tanda-tanda kiamat?" Tanda-tanda kiamat itu kan sebenarnya ada tiga. Tapi yang disebutkan oleh Nabi hanya yang model kedua. Apa saja dari tanda kiamat? Ada berapa? Tiga, sebutkan. Tanda yang sudah lewat, contohnya. Wafatnya Nabi. Terus, tanda yang masih ada, contohnya. Adanya penyanyi-penyanyi, perempuan. Atau banyaknya alat musik. Yang ketiga, tanda tanya adalah. Yang besar seperti munculnya dajjal. Nah, yang disebutkan Nabi ini adalah yang kedua, yaitu bila budak wanita melahirkan tuannya. Bila budak wanita melahirkan tuannya, Syekh Husaymin tidak jelaskan apa itu maksudnya. Kita dapati di kitabnya Syekh Salleh bin Fauzan, Syara Alusul beliau bilang budak melahirkan tuannya maksudnya ada dua. Ada yang mengatakan budak melahirkan tuan, maksudnya adalah banyaknya anak-anak perempuan yang durhaka sama mamanya, dan ada juga yang mengatakan banyaknya perzinahan, sehingga seorang wanita itu melahirkan anak-anak yang nanti jadi tuannya sendiri. Kemudian tadi, ada tanda-tanda eh, yang lain disebutkan Nabi, yaitu orang-orang miskin dengan segala modelnya tapi berlomba-lomba jadi orang kaya. Kemudian setelah laki-laki itu pergi, Nabi tanya, wahai Umar, tahukah kamu siapa itu? Apa katanya Umar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini menunjukkan kepada kita jawaban yang lain kalau kita ditanya tapi kita tidak tahu. Kalau kita ditanya tapi kita tidak tahu, maka jawablah dengan jawaban ini. Saya tidak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wallahu alam Dan kita sudah sama-sama tahu yang datang ini ternyata adalah Jibril salam. Kita lanjut ke hadis ketiga supaya langsung nyambung dengan hadis yang kedua, karena hadis yang ketiga nanti adalah riwayat tambahan yang menjelaskan kepada kita tentang rukun Islam. Al hadithu tsalits hadits ketiga an Abi Abdir an Abi Abdurrahman dari Abu Rahman. Abdullah bin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhumah. Abdullah bin Umar bin Al Fattah radhiyallahu anhumā qāl dia berkata sami'tu an nabiyya shallallahu alaihi wasallam maka yaqul aku mendengar nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda buniyal islamu ala khamsin islam dibangun di atas lima syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah syahadat bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah wa iqamis shalah mendirikan salat wa itaiz zakat menunaikan zakat wa hajil bait haji ke Ka'bah wa shaumi ramadhan dan puasa ramadhan wa al-bukhari wa muslim diriwayatkan oleh al-bukhari dan muslim Tandai pada perkataan abi abdurrahman Abi Abdurrahman. Boleh juga yang ditandai abinya saja. Kata para ulama, ini maaf, kata Syekh Utsaimin, ini nama kunyah. Nama apa? Coba sebut kunyah. Bukan kunyah. Ya. Soalnya kalau di Indonesia kan nanti K U N Y A H lalu orang baca nama apa? Kunyah. Itu ku, bukan kunyah tapi Kunyah Nama Kunyah Apa itu nama Kunyah? Yaitu nama panggilan seseorang Yang disunahkan Nabi SAW untuk dimiliki Yang dimulai dengan Abu Untuk laki-laki atau Ummu Untuk perempuan Jadi bisa namanya Siapa? Nama antum siapa? Nama saya uh, Rizki Abu Abdillah apa Abu Abdillah itu apa namanya? Nama kunyah. Apakah ini hanya dipakai oleh orang-orang yang sudah punya anak? Enggak. Di zaman Nabi SAW ada seorang anak kecil yang, didat yang didatangi Nabi karena dia sedang menangis. Ditanya sama Nabi. Ya Abu Umair, an nukhair. Wahai Abu Umair. Padahal masih kecil. Bagaimana anak kecil dinamakan bapaknya Umair? Paham maksudnya? Ada anak kecil lagi nangis karena burungnya terbang. Untuk menghiburnya, Nabi datangi dan Nabi kasih dia nama Abu Umair. Abu Bapak. Ya kan? Umair, Umair. Anak kecil tapi bapaknya Umair. Ini menunjukkan bahwa anak kecil boleh punya nama kunya. Tidak mesti tunggu bapak-bapak baru punya nama kunya. Tapi kalau dia sudah punya anak, maka boleh dia dikunyahkan dengan nama anaknya. Dan nama anaknya boleh yang paling besar, boleh yang kecil, boleh yang tengah. Misalnya dia punya anak tiga, yang besar namanya Abdullah maka dia bisa dinamakan Abu Abdullah, begitu. Atau Abu Abdullah. Abdullah bin Umar nama kuliahnya Abu Abdurrahman. Lanjut Abdullah bin Umar ditandai. Abdullah bin Umar salah seorang sahabat Nabi. Salah satu yang paling utama di dalam ilmu agama, Ibn Umar ditandai berarti dia adalah anaknya siapa, Umar ibn Khattab. Tandai pada perkataan 'anhuma', semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa dia dinamakan 'anhuma' keduanya? karena dia dan bapaknya dua-duanya sahabat Nabi. Kalau ada seorang sahabat Nabi, bapaknya tidak sahabat alias orang kafir, maka dia disebut dengan radhiyallahu anhu. Tapi kalau bapaknya adalah sahabat juga, maka radhiyallahu anhu anhuma. Anhuma artinya semoga Allah meridai keduanya. Coba dilihat anhuma nya nya ini siapa kalau di sini nama yang disebutkan sebelum bin dan nama yang sesudah bin siapa nama yang sebelum bin Abdullah siapa nama yang sesudah bin Umar Abdullah anaknya Umar Abdullahnya sahabat Nabi Umarnya juga sahabat Nabi bisa dipahami jadi radhiyallahu an Nah coba teman-teman bilang radhiyallahu apa? Belum, belum. Abdullah ibn Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Abdullah bin Abbas, Abbas itu pamannya Nabi yang juga sahabat. Dan nuhumah kalau Anas bin Malik, Malik itu waktu Nabi datang ke Madinah dia lari. Itu bapaknya siapa? Bapaknya Anas. Anasnya sahabat, Maliknya enggak. Berarti ya. radhiyallahu anhu. Eh radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali sahabat Nabi. Abu Thalib sampai wafatnya enggak mau syahadat, maka dia mati kafir. Berarti radhiyallahu anhu kayak gitu ya. Tandai pada perkataan iqamish Iqam itu artinya bukan cuman sekedar salat tapi iqamus Ya, itu artinya betul-betul mendirikan salat itu dengan mencukupi rukun kewajiban dan sunnah-sunnahnya dan hadir juga hatinya. Sebagian orang termasuk kita, kita kadang kalau sholat badannya ada di masjid tapi uh, fikirannya ada di depan komputer. Ya, masih teringat dengan pekerjaan dan lain-lain. Ya, maka yang dimaksud dengan wa iqami sholat, ini sholat betul-betul sholat. Tandai pada perkataan az -zakah, zakat, zakat itu adalah Ibadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan sejumlah khusus dari harta khusus kepada orang khusus. Coba apa tadi? Ibadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan sejumlah tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu. Itu artinya zakat itu jumlahnya tidak sembarangan. Kalau yang jumlahnya terserah itu namanya apa? Sedekah atau infak biasa. Dari harta tertentu artinya tidak semua harta ada zakatnya. Mobil ada zakatnya atau tidak? Jawabannya tidak ada. Kecuali kalau mobilnya disewakan maka ada zakat pada hasil sewanya. Rumah yang ditinggal sehari-hari meskipun miliaran tidak ada zakatnya. Kecuali kalau rumah itu disewakan baru ada zakat pada hasil sewanya. Gaji yang kita dapati setiap bulan, maka itu ada zakatnya. Begitu, jadi ada harta yang dizakati, ada yang tidak. Wallahu alam. Berarti, kalau kita terjemahkan, hadis yang ketiga berisi tentang rukun Islam. Hadis ini dari Abu Abdurrahman, yaitu nama kunyahnya Abdullah, yang Abdullah ini adalah anaknya Umar bin Khattab dan karena keduanya adalah sahabat maka disebutkan radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhoi keduanya dia berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Islam itu dibangun di atas lima perkara maksudnya ini adalah lima rukun Islam <tuh> apa saja yaitu syahadat bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah ini adalah rukun pertama dan ini nggak boleh di nomor dua kan? Oh, catat di situ, syahadat itu harus nomor satu. Karena ndak boleh orang bilang saya haji dulu baru syahadat boleh ndak? Ya. Teman-teman kalau ada orang sekarang puasa tapi dia belum syahadat, tapi ikut-ikutan puasa, diterima puasanya? Jawabannya tidak. Harus dibuka dengan syahadat dulu. Kemudian mendirikan sholat, maksudnya adalah sholat yang betul-betul sholat bukan cuma sekedar hadir badan ya tanpa menunaikan salat itu dengan benar yaitu dan ketiga adalah menunaikan zakat dengan cara mengeluarkan harta dengan jumlah khusus dari harta tertentu yang dibayarkan kepada orang tertentu juga berhaji ke Baitullah yang ada di Mekkah, yaitu di Masjidil Haram dan berpuasa Ramadan. Catatan di situ teman-teman lihat yang disebutkan nomor lima yang mana? puasa atau haji? Kalau kita dulu TPA, kita TPA, terus ada ujian. Sebutkan rukun Islam yang kelima. Jawabannya harus apa? Jawabannya harus haji. Kalau tidak haji, salah. Coba kita lihat di dalam hadis ini, ternyata yang kelima adalah puasa Ramadan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang keempat dan yang kelima itu boleh saja ditukar itu apa ya? Hah? Oh, oh, syuruk. Ini menunjukkan bahwa kalau ada yang mengatakan rukun Islam yang keempat adalah haji dan yang kelima adalah puasa itu boleh saja. Maka guru agama tidak boleh bikin soal sebutkan rukun haji yang kelima dan jawabannya harus haji. Ya, kalau mau dibikin seperti itu maka begini. Sebutkan rukun Islam yang kelima. A. Haji. B. Puasa. C. Keduanya benar. Gitu. Maka yang benar yang mana? Yang C. Ya. Wallahu alam biswab. Mungkin sampai di tiga hadis ini dulu. Meskipun ya sebenarnya kurang ya. Kalau dapat tiga, sementara hadisnya 42. Berarti dalam sembilan hari ke depan kita harus uh, lebih ngebut lagi. Tapi nggak apa-apa. Tadi kan ada hadis Jibril panjang. Yang besok-besok ini hadisnya pendek-pendek melu. Allah ya. alam Semoga kita bisa bertemu lagi di esok hari. Semangat teman-teman. Semoga puasa kita di tahun ini diberikan oleh Allah kekuatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Dan semoga puasa kita dan ibadah Ramadan kita di tahun ini lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik jangan pulang dulu sebelum teman-teman salat syuruq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh